Sebuah kios di Pasar Tanah Abang Blok C, Jakarta Pusat terbakar. Kebakaran diduga disebabkan oleh arus pendek listrik. Kebakaran terjadi pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Lalu lintas di sekitar lokasi sempat ditutup sementara untuk proses pemadaman. Kebakaran terjadi di sebuah kios baju dan celana yang berada di lantai 3 Blok C. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam dan tidak merembet ke kios lain. Kebakaran diduga karena arus pendek listrik. Saat ini aktivitas jual beli di lokasi sudah kembali pulih.